Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pernah nggak di suatu ketika itu tiba-tiba kita merasakan bahwa antara punya uang banyak dan punya uang sedikit itu perbedaan rasanya itu terjadi. Misalnya ketika kita naik taksi gitu ya. Pada saat naik taksi itu kita habis katakan misalnya 10.000. Tetapi uang yang kita punya itu kan 100.000. Nah, ketika kita mau bayarkan kepada supir itu tidak punya kembalian. Akhirnya kemudian kita harus mencari uang 20.000, mungkin ditukar dulu dan lain sebagainya ya. Lalu ada suatu ketika juga kita merasa lapar, dan ketika kita lapar uang yang ada di saku kita itu ternyata cuma 10.000. Nah, ketika kita makan di warung dengan harga 10.000, ternyata kekenyangan kita dengan uang 10.000 itu rasanya itu nikmat sekali. Nah, di sini ternyata berarti bahwa artinya nikmatnya kita di dalam menikmati uang itu sesungguhnya itu bukan berdasarkan pada besar dan kecilnya apa yang kita miliki. Kenikmatan kita dalam menikmati apa yang kita miliki itu sebenarnya berdasarkan dari rasa yang kita miliki. Dan tentu kalau kita dengan hal yang sedikit pada akhirnya bisa dinikmati bersama, dan kemudian dengan apa yang kita miliki yang sedikit itu ternyata semua orang bisa menganggap apa yang kita miliki itu bisa dirasakan bersama, itulah yang disebut dengan keberkahan. Jadi keberkahan itu dalam arti yang sangat sederhana, itu adalah hal-hal yang sebenarnya itu sifatnya mungkin kecil, sedikit, tetapi pada akhirnya bisa menimbulkan manfaat yang lebih banyak, menimbulkan manfaat yang lebih besar. Jadi keberkahan itu adalah letaknya pada aspek manfaatnya. Nah, kalau dari aspek manfaatnya, maka sebenarnya kita tidak perlu menjadi orang lebih besar, menjadi orang lebih tinggi, mungkin lebih punya banyak uangnya, tidak perlu. Karena masing-masing orang dengan apapun latar belakangnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan semakin besar manfaat kita bagi orang lain, itu sebenarnya adalah keberkahan kita di dalam hidup. Jadi kunci kebahagiaan hidup itu sebenarnya bukan pada banyak atau sedikitnya yang kita miliki, tetapi seberapa berkah hidup kita, dalam arti seberapa manfaatnya kita buat sekalian manusia di sekitar kita.